Oke, selamat sore semuanya. Silakan mulai ketik nama Anda supaya kehadiran dan jurusan Anda ya. Silakan ketik nama. Oke, Mas Muk Muknila, terima kasih sudah hadir. Ya, yang lain tolong segera konfirmasi. Ya, kita akan, ya Mas Aditya Febi Oke, terima kasih. Ya, Radimas Asis uh, Nostril. Ya, oke. Udah empat orang yang masuk. Oke, Eka Setia. Ya, terima kasih sudah masuk. Syarif Iksan. Oke, okay. ya terima kasih untuk yang sudah hadir. Sambil menunggu yang lain, saya ingin mengucapkan selamat uh, Idul Fitri. Mohon maaf lari batin ya. Semoga kemarin liburnya cukup berkesan, meskipun mungkin di rumah saja. Oke, okay, um, ya mungkin saya akan kasih waktu dua menit lagi yang mereka yang mau konfirmasi kehadiran ya kemarin nilainya sudah saya kirim ke UTS ya saya kira rata-rata nilainya luar biasa <laughs> ya nilainya luar biasa nilainya min ya maksimal A syukur-syukur semua dapat A gitu ya Oke, okay. Ya ini sudah ada tujuh orang yang hadir. Saya kasih waktu terima kasih. Ya kita tunggu satu lagi. Setelah 10 anak sudah masuk. Baru kita akan mulai perkuliahan hari ini. Ya tolong Silakan konfirmasi. Oke. Okay, uh, ya sudah lima menit. M ke ini ya ke BA nanti saja setelah kirim apa namanya Unit 8, Introduction to CPU and Internal Memory. What is CPU? What is internal memory? Dengan internal memory, CPU stands kependekan atau singkatan dari Central Processing Unit atau CPU is the hardware that actually processes information the interaction of all hardware components. SIP uh, Sebenarnya memproses informasi serta tugasnya satu lagi adalah direksi dari semua komponen hardware. Jadi misalnya kalau Anda uh, ngetik, habisnya hardware yang mengkoordinir, ya, mengkoordinir dari uh, CPU ke printer, ya, yang macam mandornya yang ngatur gitu. The internal memory size determine the range and complexity of application for which you can use your system. Uh, size di sini uh, arahnya ke kapasitas ya. Jadi bukan ukurannya tapi kapasitas dari internal memory. Jadi kapasitas dari internal memory menentukan range itu tingkat ya dan kompleksitas atau kecanggihan dari aplikasi yang Anda bisa pakai di dalam sistem Anda. Jadi semakin besar kapasitas memorinya, ukuran uh, RAM-nya maka semakin banyak aplikasi yang bisa diinstal dalam sistem Anda. So we can say that CPU plus internal memory are the processing engine. Jadi processing engine atau mesin pemroses itu adalah gabungan dari CPU dan internal memori. Oke. Okay. Nah, ini masih tentang CPU dan memori. memory. The CPU is so important that most system are described in term of generation of CPU. Sorry. The CPU is so important that most system are described in term of the generation of CPU chips they use. CPU itu sangat penting sehingga semua sistem, hampir semua sistem itu di, diberi nama sesuai dengan nama generasi dari chip CPU ya yang dipakai misalnya sistem Intel 80486 CPU itu disebut sebagai mesin 486 ya jadi mesin yang generasi ke 486 sesuai dengan chipnya The speed that we have progress from one generation to the next is astonishing to say at least Ya, jadi kecepatan dari satu generasi ke generasi yang lain itu sangat mengagumkan ya bahkan bisa dibilang itu melompat ya tidak by number tapi pound gitu ya jadi um, kelipatan tidak kelipatan tapi meningkatnya sangat pesat dari satu generasi ke generasi berikutnya Its new intel generation is two to eight times smarter than its predecessor Tiap-tiap generasi dari Intel itu 2-8 kali lebih pintar daripada predecessor. Predecessor itu pendahulunya. And exceedingly faster at processing processing your information. Dan dia akan sangat cepat memproses informasinya. Jadi kecepatan dari satu generasi CPU ke generasi yang lain itu bisa sampai 8 kali lebih Cepat ya, jadi tidak mesti dua kali saja, tapi delapan kali lebih cepat dan lebih pintar. Um, with the rapid advances in IT, IT power to this average CPU was yesterday's genius. Dengan begitu cepat join dari uh, IT, CPU yang sekarang itu average atau biasa-biasa saja, saja, itu pada generasi sebelumnya, itu adalah CPU yang dianggap jenius, ya. Jadi, sekarang jenius, nanti kalau ada yang keluar lagi, yang sekarang udah dianggap biasa, gitu ya. Seperti saja, kayak handphone, ya. Handphone yang sekarang dianggap paling smart, nanti kalau ada keluaran terbaru, dianggap yang sekarang ini nggak smart lagi, udah biasa, karena ada yang lebih smart, gitu ya. Oke, itu tentang um, CPU dan internal memory. Saya mau cek dulu siapa yang sudah hadir. Apakah oke? Okay. No Emanuela Carolina sudah hadir. Saya akan cek dulu. Oke, okay. terus Ali Saifuddin Ali Saifuddin. Ali Saifuddin itu SKS ya. Oke, okay. kemudian Heru Bagas Loh, Heru Bagas kemarin ikut UTS enggak ya? Heru Bagas. Oh, ikut ya. Hmm. Oke, okay. ya. Sudah hadir. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 11 orang ya. Nanti kita kita tunggu teman-teman yang lain mungkin masih di jalan oke okay, kita lanjutkan facts about CPU and internal memory typically application that involve involve complex calculation and manipulation of picture and other non text information generally require top of the line CPU chips and extensive internal memory biasanya aplikasi yang me, Berisi kalkulasi yang kompleks serta manipulasi dari gambar serta informasi yang sifatnya non-teks itu membutuhkan CPU chip yang top ya yang paling uh, smart gitu ya serta internal memori yang besar. If you glance at any computer magazine, you see advertisement for system that look similar. And handle much of the same software, but vary in cost by a factor of 2 to 5. Most of this variation is in cost due to the CPU. Jika anda melihat sekilas pada uh, apa nih majalah komputer, maka anda bisa melihat bahwa ada iklan untuk suatu komputernya, di mana kelihatan similar uh, sama dalam menghandle uh, software tetapi beda dalam harga ya. Jadi bisa 2 banding 5 ya, 2 juta satunya 5 juta atau kalau di sini 4 juta berarti satunya 10 juta. Nah, kenapa ada perbedaan harga yang sangat besar? Most of this variation in cost due to the CPU. Jadi di sini variasi dalam cost ini karena CPU-nya ya. Tadi yang satu mungkin CPU-nya lebih canggih generasinya serta internal memory-nya yang lebih banyak lebih besar. In general, the more intelligent your application involve, like doing calculation, manipulation, lots of number, or creating and updating images, the more important the size and speed of your CPU and amount of internal memory. Secara umum, semakin pintar atau semakin canggih aplikasi yang diinstall, ya misalnya melakukan kalkulasi, memanipulasi banyak angka, Menciptakan atau mengupdate gambar, ya, maka, uh, size and speed, jadi ukuran atau kapasitas dan kecepatan dari CPU itu sangat penting, ya. Jadi, uh, sebelum kita masukkan aplikasi-aplikasi yang canggih-canggih, itu kita harus pastikan antara CPU dan internal memorinya itu benar-benar bisa compatible, alias sesuai, ya. Kalau enggak, nanti kita enggak bisa. Running the computer, ya, jadi komputernya nggak bisa dibuka karena uh, kapasitasnya sudah habis ya untuk dipakai untuk aplikasinya itu sendiri. Oke, okay. nah itu adalah tentang CPU and internal memory. Untuk lebih jelasnya Anda nanti bisa lihat ke Google Classroom ya, di mana tugasnya saya uh, share di situ. Nanti untuk yang nggak bisa download nanti saya akan share di apa WA ya grup WA. Oke okay, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Ya akhirnya Mbak Puguh muncul ya Mbak Puguh muncul. Oke okay, sama Mas Syarif Iksan. Kayaknya tadi udah ya Syarif Iksan ya. Oke okay, ada pertanyaan mengenai reading silakan kalau mau bertanya. ada pertanyaan tentang reading text-nya. Silakan bertanya. Pertama yang barusan masuk ini ya. Oke okay, ya. Ya, betul. Nilainya tadi sudah ada ya Mas Heru ya. Oh, nilainya sudah saya kirim balik ke ke mana? Di Google Classroom ya. Apakah sudah jelas? Suara saya juga cukup jelas didengar. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau sudah cukup jelas, tolong kalau sudah jelas ya ketik jelas gitu loh. Oke, Mas Zain Afif. Zain Afif ini SKS apa? Oh, KGS ya, oke, okay, sudah jelas ya. Oke, okay, kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan uh, mengenai teks. Oke, okay, ya, terima kasih sudah menjawab. Jadi, artinya suara saya bisa didengar gitu loh, ya. Oke, okay, nah sekarang. Uh, ya karena anda belum bawa itunya ya belum bawa teksnya mungkin agak kesulitan ini ini mungkin nanti untuk untuk PR saja ya uh, ini yang A1 A2 untuk PR saja karena saya tadi lupa belum belum meng, nge apa mengupload itu materinya di WA karena kelamaan libur jadi lupa saya melahan jadi nanti saya akan upload materi juga di grup WA supaya anda bisa download ya. Karena katanya kalau di Google nggak bisa download. Nanti silakan ini dijawab ya. What is, a, what is a processing engine? Itu nanti di reading text yang lebih lengkap ya. What is the What are the function of CPU internal memory? What is function of hardware? Kemudian ini translation. Tadi sudah saya terjemahkan. Anda tinggal eh apa namanya meng, mengulang saja. Oke, okay, sekarang kita masuknya ke grammar saja. Ya, saya harap Anda ikut berpartisipasi ya dengan menjawab. Jadi saya enggak ngomong sendiri ya. Ini malah ngetik ngetek gitu loh, diketik gitu loh. Jadi ada dua. Ada interaksi ya, jangan diam terus gitu karena enggak tahu diam itu mudeng apa enggak. Oke, okay, jadi ini nanti A1, A2. Ini nanti bagian dari PR, ya. Ini PR Anda. Ini adalah homework. Ya. Kemudian, nanti grammar yang belum sempat kita bahas juga homework. Ini juga homework. Ya, perlu saya jelaskan bahwa untuk... Evaluasi nilai akhir semester ini, di mana mayoritas kita menggunakan daring. ya. Jadi nanti presentasi kehadiran, terus eh, presentase tugas, presentase UAS dan UTS itu saya bagi rata. ya. Jadi kalau biasanya tugas itu 10 persen, eh kok tugas, sorry, presensi 10 persen, terus tugas 20%, terus UTS 30%, terus UAS 40%. Sekarang ini enggak seperti itu ya. Saya membaginya sama rata. Ya, jadi kalau Anda rajin berarti sudah 25%. Kalau Anda bikin tugas terus berarti tambah 25%. Terus UTS-nya bagus 7 75% ya. Jadi kalau Anda dalam posisi sekarang ini kalau semua sudah terpenuhi berarti Anda tuh udah 75%. Tinggal 25% dari uh, UAS ya. Berarti kan kalau 75% itu untuk mendapat B aja udah gampang banget ya. Berarti Anda harus rajin dan uas uasnya nya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi tolong jangan sering membolos ya nanti Anda rugi. Oke, okay, uh, itu untuk tugas eh tugas ya homework ya. Homework seperti biasa nanti dikirim maksimal hari Jumat tanggal 5 ya. Oke, okay, sekarang kita lanjutkan dengan grammar. Modifying noun with adjective and nouns. Ini saya akan besarkan. Oke. Okay. Modifying, modify itu artinya mengubah ya. Jadi mengubah arti dari kata benda dengan menggunakan adjektif. Ya, sekarang kita lihat uh, contoh. Contoh kalimatnya, I bought an expensive book. Ya, uh, kalau kita cuman bilang I bought a book, ya itu juga udah mempunyai arti ya buku. Cuman kita tuh tidak punya gambaran buku yang seperti apa. Tetapi kalau kita tambahkan kata expensive dalam pikiran kita, kita sudah bisa membayangkan apa ya buku yang mahal itu kira-kira apa, apakah itu kamus, apakah itu novel, itu pasti bukunya bagus gitu ya. Jadi, adjective itu fungsinya ada memodify atau mengubah, mengubah kata benda supaya apa, supaya kita tuh bisa ngerti, ngerti yang diomongkan tuh apa gitu loh. Oke, okay, jadi ini expensive ini adalah adjective, ya, fungsinya memodify uh, kata benda. Memodify itu mengubah. Nah, uh, kata sifat sendiri, eh, kata benda sendiri itu bisa juga fungsinya sebagai kata sifat. Nah, seperti ini ya, P. I bought a grammar book. Grammar itu kata benda, book itu kata benda, ya. Jadi grammar ini meskipun kata benda tapi dia fungsinya sebagai adjektif karena tugasnya memberi arti pada book ya. So di sini dikatakan noun can modify other nouns. Noun kata benda bisa memodifikasi atau mengubah arti kata benda yang lain. In B ini ya grammar is a noun there is used as an adjective to modify another noun ya. Jadi uh, grammar di sini kata grammar adalah kata benda yang digunakan sebagai adjektif untuk memodifikasi atau memberi arti yang lain dari kata benda book ya. Jadi uh, adjektif itu tidak murni mesti dari adjective sendiri ya, tapi bisa berasal dari kata-kata yang lain. Ya, jadi ini contohnya adalah grammar book jadi grammar book ini adalah noun dan memodify noun. Jadi dia fungsinya sebagai adjective. Oke, okay, kemudian he works as a shoe store. Nah ini juga sama ya. Shoe itu noun, store itu noun. Nah yang perlu anda ingat bahwa kalau noun sebagai adjective ini tidak bisa ditambah s ya tidak bisa jamakkan dia harus dalam bentuk tunggal jadi tidak boleh kita mengatakan he works at a shoes store tidak boleh ya harusnya he works at a shoe store shoe shoe tunggal ya kenapa karena fungsinya sebagai adjective ya jadi kalau fungsinya sebagai adjective selalu dalam bentuk tunggal um, Both an adjective and a noun can modify a noun. In the adjective comes first, the noun second. Ya ini ya. Um, jadi, uh, adjective maupun noun dapat memodify noun. Memodify itu mengubah noun. Kemudian adjektifnya itu muncul duluan, baru noun belakangan. Jadi, yang diterangkan, yang menerangkan di depan. I bought an expensive grammar book. Nah, ini urutannya ya. Expensive adjective, noun, Baru noun lagi, ya. Tidak boleh grammar expensive book, ya. Jadi expensive dulu, eksekutifnya yang asli, kemudian noun, grammar, uh, noun, grammar. Baru noun yang diterangkan, urutannya seperti ini, ya. Jadi, nggak boleh kita bilang ipod, a grammar expensive book. Oke, okay. nah, itu urutannya. Nanti, kalau adjektifnya lebih dari satu, berarti urutannya seperti ini. Oke. Okay. Nah, sekarang exercise. Nah, saya ingin Anda menjawab juga ya, dengan ketik "jangan saya sendiri", jadi saya akan cek ya. Di classroom sudah ada, di classroom sudah ada materinya ya, tapi kan kadang-kadang katanya kalau di classroom itu. Google Classroom katanya nggak bisa di-download ya, makanya pada minta di grup WA. Ya, makanya nanti saya akan share juga di grup WA ya. Jadi yang materinya unit unit 8 ini. Oke, okay, nah sekarang kita lihat Oh, exercise-nya ya. Saya saya ingin anda juga ikut apa namanya ikut berpartisipasi dengan menjawab ya, jangan saya ngomong sendiri. Soalnya juga saya ingin melihat apakah anda mudeng ya. Jadi jangan cuman buka tapi terus dimaja. Ya, oke okay. kita lihat bentar, bentar, ini mau tak naikin aja. Oke, okay, ini nomor satu contohnya ya. Ini malam malah mencolot nih. Oke, okay, nomor satu ini ya. I drink some hot tea ya. Di sini, Anda tugasnya adalah find the adjective and identify the noun they modify. Carilah adjective-nya. Kemudian eh, mana kata benda yang mereka eh, modifikasi? Jadi di sini I drink some hot tea. Di sini hot itu adalah adjektifnya. Dia memodify tea. Ya, jadi kalau sebetulnya kalau di buku saya ingin ada mengorek-orak nih ya. Hot dikasih tanda panah ke tea. Hot modify tea gitu ya. Nah sekarang yang eh, ini harusnya nomor dua. Nomor dua. My grandmother is a wise woman. My grandmother is a wise woman. Ya, yeah. uh, sekarang coba jawabannya bagaimana itu? mana adjektifnya dan dia memodify apa. Jadi jawabannya seperti ini. Kalau nomor satu tadi, hot modify t. Ya. Hot itu adjektifnya, dia memodifikasi atau menjelaskan t. Ya, kalau yang nomor dua atau di sini nomor satu aja deh pakai nomor satu ini ya. My mother is a wise woman. Jawabannya wise modify woman. Ya, jawabannya number one. Wise modify woman nah seperti itu ya Nah sekarang coba nomor dua. English is not my native language Nah silahkan siapa bisa Ayo dikerjakan adjetifnya apa terus dia memodify atau mengubah kata Bendanya apa Ayo silahkan yang sudah hadir hari ini ya Arief, Mbak Noela, Mbak Pugu. Ya, nomor dua silahkan. Ya, voice Modify Woman nomor eh, dua itu ya. Kemudian yang nomor, eh, di sini kita pakai nomor yang di sini aja, ini kita pakai nomor yang ini, ini ini kita hilangin aja deh. Nomor kita langsung nomor ini, my grandmother ini nomor satu ya. Ini sudah saya kerjakan, my is a wise woman, wise modify woman. Sekarang yang nomor dua. Oke Mbak Ina, udah masuk barusan ya. Nomor nomor dua, nomor dua English is not my native language. Ayo silakan nomor dua. Ya Mas Edi, terima kasih sudah menjawab ya. Kita kembali ke nomor dua yang itu. Ya. English is not my native language. Adjektifnya mana? Dan dia memodify apa? Ayo cepat nomor dua. English is not my native language. Apa memodify apa? Ayo silakan ketik. Mas Edi lagi atau yang lain silakan menjawab. Ayo. Ya native modify language. Betul, ya Mas Rafrizal Oke, okay, terima kasih sudah menjawab. Ya, berarti sudah mudeng uh, penjelasan saya, ya. Oke, okay, kemudian sekarang nomor tiga. Eh, nomor di situ nomor tiga, benar ya? The busy waitress pour coffee into the empty cup. Itu ada dua, ada dua kata benda yang dimodifikasi. Ya, ada dua yang nomor satu adalah bc modify waiters yang satunya apa ya nomor tiga itu ada dua ada dua kata benda saya udah kasih satu bc modify waiters yang satunya apa nomor tiga ada dua jawaban ya yang satu adalah bc modify waiters yang satunya apa ayo Ayo yang lain. Mbak Ina, Mbak Carolina, Mbak Ugo, Mas-mas yang hadir, ayo ikut menjawab. Supaya saya tahu bahwa Anda mudeng dengan penjelasan saya. Itu nomor tiga itu ada dua. Yang pertama sudah saya sebutkan. BC Modify Waiters. Kemudian yang satunya adalah apa yo PC modifier terus and apa ayo satunya apa? MT modify cup betul ya Mas Sal. MT modify cup. MT cup itu adalah cangkir yang kosong ya. Betul ya. Oke, nomor 3 sudah terjawab. Sekarang nomor 4. A young man carried the heavy suitcase for Fumiko. Ya, nomor 4. Mana menerangkan apa? Nomor 4 siapa bisa? The, uh, ini juga ada dua. Ya, ada dua. A young man carried the heavy suitcase. Ini ada dua juga. Yang pertama adalah yang modify man and Yang modify man and apa satunya? Nomor empat ada dua juga. Yang modify man and satunya apa ya? Yeah, suitcase suitcase ya yang menerangkan suitcase apa Mas Edi? Lah, adjektifnya mana? Adjektifnya sebutkan dulu dong. Sebutkan dulu adjektifnya apa? Ya, sebutkan adjektifnya apa? Yaitu heavy, ya. Jadi Oke, Mas Brian Pascal masuk ya. Hmm. Heavy modify Heavy modify suitcase gitu ya Mas Edi ya jangan suitcase aja kalau suitcase aja kan cuman kata bendanya nah kata sifatnya mana Oke okay, ya, heavy modify suitcase. Gitu ya, Mas Edi. Oh ya, yeah, betul ya. Mas Edi udah jawab semuanya. Oke, okay, benar Mas Edi. Sekarang yang nomor lima. I sat in an uncomfortable chair at a restaurant. I sat in an uncomfortable chair in a restaurant. Nomor lima, siapa bisa? apa? Menerangkan apa? Nomor lima, silahkan. Ayo, yang lain, yang lain. Ya, nomor empat sudah betul ya, Mas Edi ya. Uncomfortable modify chair ya, uncomfortable modify chair ya betul. Ini tuh cuman tulisannya uncomfortable kebalik itu ya. Uncomfortable, fornya F O R ya, Mas. Syarif Iksan. Ya udah betul. Cuma tulisannya yang agak keliru sedikit ya yeah. oke okay, betul nomor lima sekarang kita lihat nomor enam there is international news on the front page of the newspaper nomor enam ini ada dua yang pertama adalah international modified news yang satunya apa ayo nomor enam inter Next, you know, modify, news, and apa, apa menerangkan apa? <laughs> ya, kurang akuea ya. Ini kan udah nggak puasa ya. <laughs> ya, oke. Okay. Oke. Okay. Front modify page ya, betul ya, Mas Rafisal. Front page itu artinya halaman depan ya, halaman depan dari majalah. Eh, sorry majalah apa? Koran ya. Front modify page. Oke, okay, betul Mas Rafisal. Nomor seven, We set at the kitchen table. Nah, ini cuma ada satu. Nah, siapa bisa? We at the kitchen table. We set at the kitchen table number seven. Siapa bisa? Number seven, ayo nih yang cewek-cewek ini kok nggak jawab nih gimana nih? Ya, Mbak Ina, Mbak Noela, Mbak puku tidak ada yang menjawab ayo ikut menjawab bisa at the kitchen table apa menerangkan apa kitchen modify table ya betul mas mas uh, syarif Iksan ya kitchen table itu artinya meja dapur ya kitchen table meja dapur tuh yang untuk masak itu ya kitchen modify table. Jadi ini noun modify noun ya. Kitchen itu noun, table-nya noun. Jadi noun memodify noun. Oke, okay, terima kasih Mas Arif Iksan. Number 8, I bought some new CDs at the music store. Nah, ini juga ada dua. Number 8, I bought some new CDs. Ya, yang pertama adalah new modify CDs. Ya. N, N yang satunya apa Ayo. New modify series N yang satunya apa? Apa menerangkan apa? Ayo, ini cewek-cewek ini kok belum berpartisipasi? Silakan yang nomor uh, delapan. Apa memodify apa? Music modifier ya, terima kasih Mbak Pogoh akhir-akhirnya muncul, <laughs> akhirnya muncul ya dengan menjawab <laughs> sebagai uh, apa namanya perwakilan dari kaum kaum uh, kaum cewek ya, music modifier betul ya. Number nine, we met check at the train station. Ya number nine, ini cuma satu, siapa bisa? Mungkin yang cewek yang lainnya Mbak Ina atau Mbak Noela. Number nine, apa menerangkan apa? Ini noun juga, noun menerangkan noun. Ya. Number nine, anybody please write down your answer. Tuliskan jawaban Anda. Di sini. So, I know that you understand my explanation, ya. Yeah. Oke, okay. ayo nomor 9 siapa bisa? Apa menerangkan apa ini non menerangkan non juga ini ya. Yeah. Ini please. Train modify station ya yeah, betul. Train modify station ya yeah, betul Mas Arif Syarif betul ya yeah, Mbak Puku juga betul. <laughs> ya yeah, oke okay. ada salah ketik dikit-dikit ya yeah, oke. Okay. Tim dimaklumin ya. Oke, okay, terima kasih Mas Arif dan Mbak Buko sama yang lain yang sudah menjawab. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang um, complete the sentences. Use the information in the first part of the sentence. Ya. Yeah. Use a noun that modifies another noun in the completion. Ya, yeah, jadi di sini itu ada satu deskripsi. eh uh, Kemudian tugas Anda adalah membuatnya menjadi uh, adjective phrase, ya. Contohnya seperti ini. Fast that are used for flowers are called flower phrases ya. Fast yang digunakan untuk tapi kalau dalam bahasa fast bunga tulisnya dalam bahasa Inggris adalah flower phrases gitu ya. Jadi Anda taruh adjektifnya atau yang berfungsi sebagai adjektif di depan kata bendanya. Flower kan kata benda. Dia menerangkan vas yang juga kata benda, ya. Tapi karena flower itu fungsinya menerangkan fungsi dari vas, maka dia letaknya di depan vas gitu, ya. Oke, okay, saya akan kasih contoh satu lagi yang nomor dua. A cup that is used for coffee is called a Coffee. A cup that is used for coffee is called a coffee cup. Dan ini saya kasih highlight biar Anda lebih jelas. A cup that is used for coffee is called a coffee cup. Jadi yang menerangkan, taruh di depan yang diterangkan coffee untuk eh uh, cangkir untuk kopi ya tapi dalam bahasa Inggris coffee muncul duluan a coffee cup. Oke. Okay. Nah, sekarang yang lain silakan dibikin seperti itu. Uh, ya yeah, a coffee cup. Sekarang yang nomor jangan lupa artikelnya ya. Jadi nulisnya a uh, coffee cup nah, karena di sini ada kata a cup ya. A cup that is used for coffee. Jadi, a coffee cup. Jangan lupa artikelnya. Kemudian, sekarang nomor tiga: a story that appears in newspaper is called cerita yang muncul di newspaper. Berarti, apa? A story that is that appear in newspaper is called. Ya kalau iskol itu pasti tunggal ya. Kalau tunggal berarti anda harus pakai e ya atau one karena ini ada kata e nanti anda harus pakai e juga. A newspaper story betul Mas Alfizal ya. Thank you. A newspaper story jadi cerita koran ceritanya gitu ya. Ya Mas Mas Arief Kualik. A newspaper story ya bukan a story newspaper ya. A newspaper story yang menerangkan di depan ya Mas Arif. Nah, ayo minum aqua dulu itu Mas Arif itu. Ya. Oke, okay, Mas Arif, tolong dibenerin jawabannya. A newspaper story yang betul adalah a newspaper story ya. ya Mas Arief minum dulu, minum dulu. Oke, okay. sekarang nomor empat. Nomor empat, rooms in hotels are cold. Nah, ingat di sini ya, rooms ini jamak, in hotels juga jamak, are cold. Kan kalau di hotel itu ruangannya enggak cuma satu ya. Nah, kalau ruangannya cuma satu enggak jadi hotel dong ya. Ya, yeah, newspaper story betul ya, Mas Arief udah dibetulin. Thank you. Sekarang yang nomor empat, rooms atau kamar-kamar di hotel. Nah, ingat uh, kalau adjektifnya itu dalam uh, dari noun itu nggak boleh dalam bentuk jamak ya. Jadi, oke, okay, saya kasih contoh nomor empat ini ya, rooms in hotels. Akol karena r berarti ini harus dalam bentuk jamak. Jadi nomor empat itu isinya apa? Nomor empat isinya adalah Hotel, hotel rooms, ya betul. Hotel rooms, ya betul ya, Mas uh, Rafi betul, Mas Arif juga betul. Hotel rooms, hotelnya nggak boleh pakai s, karena dia fungsinya sebagai adjective. Tapi roomsnya tetap pakai s, karena memang itu kamarnya banyak gitu ya. Betul ya. Oke, okay, good. Hotel rooms. Oke okay, sekarang nomor lima. Soup is made of beans is called soup yang terbuat dari kacang disebut. Nah ingat soup di sini adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung ya. Jadi kita tidak bisa jamak maupun nggak bisa eh sorry, nggak bisa jamak ya selalu dalam bentuk tunggal. Tetapi tidak boleh pakai artikel, tidak boleh pakai l. Jadi nomor lima, yo siapa yang bisa? Ya pinnya nggak boleh pakai S ya Mas Sharif, karena ingat dalam bentuk adjektif itu naunnya adalah bentuk tunggal. Jadi bukan pin sub tapi pin sub. Ya pinnya nggak pakai S. Ya pinnya nggak pakai S. Pin sub. Ya uh, sub kacang gitu ya nggak pakai S. Uh. Oke. Okay. Sekarang nomor ya betul udah dibetulin ya. Terima kasih Mas uh, Sari Iksan. Sekarang nomor 6. Uh, a worker in an office is called <laughs> Ya, Mr. Pintu, Mr. Kacang ya. <laughs> ya. Sekarang nomor 6. A worker in an office is called. Nah, ini tunggal lagi karena ada kata e ya. A worker in an office is called pekerja di kantor disebut nomor 6 siapa bisa nah ini harus pakai artikel e atau n terserah nih ya siapa bisa nomor 6 pekerja seorang pekerja di kantor disebut siapa bisa yo Ya, anybody please? Ya, lah uh, nah ini Mas Sel udah hampir benar, ya. Cuman karena office office itu diawali dengan huruf hidup, maka artikelnya bukan e tapi n, ya. Jadi an office worker. Ya, jadi di sini artikel itu bisa berubah dari e menjadi n, tergantung nanti adjektifnya apa, ya. Jadi an office worker, ya benar bukan a office worker, ya oke. Okay. Kenapa? Karena office diawali dengan huruf hidup, ya oke. Okay. Never mind. Sekarang nomor tujuh. A room that contains computers is called ruangan yang berisi komputer-komputer disebut. Nah apa nih nomor tujuh? Siapa bisa? Ruangannya satu, komputernya banyak, ya. Kayak tadi yang hotel room tadi, loh. Tapi ini ruangnya cuma satu, berarti ini mesti pakai. Oh ya, ayo, siapa yang bisa? Nomor tujuh, nomor tujuh, anybody. a computer room. Ya, nomor tujuh isinya adalah a computer room. Ya, komputernya enggak boleh pakai s. Ya, betul Mbak Pugu. Kenapa? Karena fungsinya sebagai adjektif ya. Jadi enggak boleh pakai a computers room gitu enggak boleh ya. A computer room karena ruangan cuma satu yang berisi komputer-komputer uh, ya, a computer room. Oke, betul ya sekarang nomor uh, delapan seats on airplane are called seats on airplane are called <kuh> seats on airplane atau kursi-kursi uh, di airplane di pesawat disebut disebut apa? Airplane seats, ya airplane seats. Ya, seatnya kurang S Mas Syarif, ya airplane seats. Karena kalau di pesawat kursinya enggak satu tok toh. Kalau satu tok ya boros ber ya. nggak satu tok boros. Cuman menerbangkan satu orang. Ya, airplane seats nomor sembilan <laughs> ketinggalan esnya <laughs> ya <laughs> ya tapi nanti kalau bikin tugas jangan kayak gitu ya nanti esnya di bawah sendiri gitu ya oke okay, nomor sembilan a bench that is found in a park is called bangku yang ditemukan di di taman disebut nomor sembilan a a in ya. Yeah. Pak Pens. Oke, okay, terus yang terakhir. Nomor 10, attack that keeps the price of something is called. Ya, yeah, attack itu adalah, itu loh, apa nih namanya. Di Kalau kita beli di Supermarket atau di department store itu ada harganya, ya. Itu namanya, namanya apa? A price, ya, nomor 10 the tag ya ya, tag ya betul ya betul mas hai, Oke okay, kita Oke kita Nah sembilan. Nah di sini uh, anda disuruh mengurutkan ya, mengurutkan uh, kalimat ini atau kata-kata uh, ini menjadi suatu uh, rangkaian adjektif yang benar ya. Jadi each item list to nouns and one adjective. Ya ini ada dua kata benda dan satu adjektif letakkan pada urutan yang benar. Misalnya ini ya. Ini ada homework, ada long, ada assignment. The teacher gave us. Yang pertama tadi apa? Adjektifnya dulu keluar. Long. Homework assignment. Ya, jadi harus kita tentuin dulu yang diterangkan itu apa. Ya, yang diterangkan adalah assignment. Assignment berarti letakkan belakang sendiri. Adjektifnya taruh depan sendiri. Terus kata benda yang menerangkan kata benda yang lain adalah homework, gitu ya. Jadi, nomor satu adalah, sorry, nomor ini, nomor berapa tuh? Ini, ini nomor satu. Ini harusnya, ini salah. Ini, eh, ini, semuanya salah. Aduh, malah tambah benar Oke. Okay. Ini tak kasih, gini aja. Ini kok malah nomornya semrawut The Teacher give us long homework assignment, tapi nomornya tak cek dulu. Ini nomor dua, ini nomor tiga, ini nomor empat. Ini 5, ini eh 5, 6, 7. Oke, okay. nah sekarang kita lihat. Um, contoh nomor 2 program good television yeah, I watch a ini uh, adjective-nya adalah good ya. jadi kita tulis good dulu kita tulis kira-kira television dan program itu yang muncul duluan yang mana program dulu kan program baru tele sorry kebalik ya television dulu baru program television ini memang harus masuk akal ya I watch a good television program ya good itu adjective kemudian dua kata benda ini harus anda cek dulu mana yang muncul duluan mana yang menerangkan mana gitu loh ya jadi uh, pertama yang harus di apa tuliskan adalah ejeknya dulu kemudian dua kata benda itu mana yang muncul duluan mana yang menerangkan mana jadi kayak ini ya good television program program TV yang bagus ya nah sekarang nomor tiga kita bahas bersama-sama Ya, nomor tiga, road mountain dangerous. We drove on a. Ya, benar ya, nomor satu, good television program. Sekarang yang nomor tiga, siapa bisa? We drove on a. Apa nomor tiga? Siapa bisa? Nomor tiga, dangerous. Dangerous muncul dulu kan? Itu kan adjective ya. Dangerous mountain road ya nomor tiga dangerous mountain road jadi uh, jalan pegunungan yang berbahaya ya ini nomor tiga dangerous mountain road ayo nomor empat ayo siapa bisa ya betul mas Sal, dangerous mountain road ya betul empat, Ayo yang lain kok ini Mas Rawisa melulu, Mas Edi, Mas Syarif, Mbak Puku, ayo. Nomor eh, empat, otomobil bad accident. Janet was in a, adjektifnya dulu keluar yaitu bad. Nah, antara otomobil dengan accident mana yang muncul duluan? Ya, harus masuk akal. Ayo, siapa bisa? please write down your answer. Ayo. Silakan. Nomor 4. Bednya muncul duluan. Bed muncul duluan. Ya, yeah, Janet was in a bed aku kebalik gitu ya. Bad automobile accident. Accidentnya di belakang. Ya. Jadi harusnya Janet was in a bad automobile accident. Ya, jadi kecelakaan mobil yang parah gitu ya maksudnya. Jadi kecelakaannya itu yang diterangkan. Ya. Kebalik ya Mas Rafisal. Beris oke. Okay. No problem. It's better to try. Sekarang nomor 5 uh, lima. I read an. Ya. Yeah. Berarti eh uh, adjektifnya muncul duluan yaitu interesting tadi ya. Nah, apakah artikel magazine atau magazine artikel? Ayo. Kan adjektifnya udah muncul duluan yaitu an pasti interestingnya ya. Yeah. Kemudian apakah artikel magazine atau magazine artikel? Ayo. Ayo, siapa bisa? 05. Arit and interesting magazine. Artikel. Ya, jadi ini harus Ya, betul ya Mas Ravisal. Ya. Uh, interesting Magazine Article. Jadi kita tuh benar-benar harus um, berpikir ini masuk akal enggak gitu loh maksudnya ya. Enggak cuma jejer-jejer aja tapi harus benar-benar kita pikirkan itu masuk akal apa enggak. Ya. Interesting Magazine Article artinya artikel majalah yang menarik. Oke, okay, ya betul Mas Edi juga udah uh, berpartisipasi. Ya, terima kasih. Sekarang nomor enam. Mr. Green made some. Ya, ini ini pas kalau ini sih harusnya bisa ya. Adjektifnya adalah delicious. Nah, vegetable sama sup muncul duluan yang mana? Vegetable-nya apa sup dulu? Nah. Jadi delicious. Ya, nomor 6. Delicious itu muncul duluan karena dia adjektif. Nah, antara vegetable dan sup mana yang muncul duluan? vegetable-nya atau supnya, nya Ya, pasti vegetable duluan ya, karena dia menerangkan sup. Jadi, delicious vegetable sup. Ya, nomor 6. Nomor 7. My sister gave me a card funny birthday. Ya. Nomor 7. Card funny birthday. Berarti, nah ini kok kurang jelas ya? Ya, delicious vegetable soup ya, betul Mas Edi. Sekarang yang terakhir, Mas Sista, me oh, Mbak, oh, Ani muncul dulu, Ani, bersih, Art, ya, karena Fani adalah adjektif, dia muncul duluan antara birthday dengan card mana yang muncul duluan. Ya, cardnya muncul belakangan karena dia yang diterangkan. Fanny funny birthday card. Jadi ini kalau Anda itu mau membuat seperti ini atau mengurut, harus dipikirkan dulu mana yang masuk akal. Ya, balik-balik. Kalau sudah selesai itu langsung Anda cek. Benar enggak? Ini artinya masuk akal enggak gitu loh. Oke, okay. ya. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Sekarang ya ini sudah selesai. Sudah selesai untuk unit 8. Jadi nanti PR-nya hanya ini ya. PR-nya nanti hanya yang reading text sama yang translation. Sangat sangat sedikit PR-nya nanti bisa dicek di di mana? Di Google Classroom ya, nanti di WA juga bisa saya uploadkan lagi. Oke. Okay. Oh, sorry, sorry. Ya, yeah, saya kira cukup sekian perkuliahan hari ini. Thank you for joining this class, and see you next week. Ya, untuk PR-nya paling lambat dari Jumat ya, jam 9.